dengan kita. Sorry, nanti saya ganti pasu Ustaz. Wah, banyaknya pasu. Cantik-cantik pula tu. Pasu pun dibuat dari tanah juga kan, Ustaz? Betul, Nini. Pasu tembikar daripada tanah liat. Ha, cepatlah pilih. Nak beli satu je pun. Tengok tu. Kesiannya, sampai hati dia buat macam tu. Kesian Tom Tom. Sorry, nanti saya ganti pasu Ustaz. Amanlah ni, buat kita orang terkejut. Tapi, ada hantulah. Haru, mana ada hantu? Jom kita pergi cek betul-betul. Ha, dengar tu. Bunyi apa tu? Jaga-jaga. Nanti, Sat. Biar Ustaz tengok dulu. Oi, tu dia. Garangnya. Kucing? Nini, Ustaz rasa ni bukan kucing biasa. Ni harimau dahan ni. Anak lagi. Comelnya. Jangan dekat, Sofia. Nanti dia cakap. Ustaz. Tengok tu. Kaki dia ada darah. Mana? Oh, patutlah. Ustaz rasa dia sesat mai sini ni. Kita kena bagi tahu Jabatan Perhilitan. Kita bela dia lah, Ustaz. Tak bolehlah, Aru. Kita cuma boleh pastikan tempat ni selamat je dulu untuk dia. Sementara kita tunggu Perhilitan sampai. Tapi kenapa pula, Ustaz? Aman, harimau dahan ni kategori harimau liar yang sepatutnya hidup bebas dalam hutan, bukan duduk di rumah kita benar. Tapi dia kan sakit. Nanti dia mati. Sebab itulah, Sofia, kita kena bagi tahu pihak berkuasa atau pakar. Mungkin Ustaz rasa kaki dia ni terkena jerat. Kesiannya Tom Tom, tu mesti mak dia. Jahatnya orang tu. Mungkin ya, mungkin tidak. Ingat tak cerita seorang perempuan yang telah mengunci kucingnya di dalam bilik tanpa bagi makan, minum, tanpa bagi dia keluar pergi duduk dengan binatang lain. Makan daripada apa yang ada di atas muka bumi. Allah telah menempatkannya di dalam neraka. Ha, itu kucing. Apatah lagi harimau yang besar macam ni dan juga yang sama spesies dengan kucing. Tambah-tambah harimau, binatang yang terpelihara. Kawan-kawan, seperti juga manusia, haiwan memerlukan makanan, perlindungan serta habitat tempat tinggal. Kebanyakan haiwan yang tinggal di dalam hutan semakin terancam atau pupus. Ini adalah kerana penebangan hutan yang berleluasa serta aktiviti pemburuan haram. Akibatnya, apabila haiwan-haiwan liar ini bertembung dengan manusia lalu menimbulkan krisis serta prasangka antara manusia dan haiwan tersebut. Kepupusan haiwan liar juga turut mengganggu ekosistem alam. Hakikatnya, kehidupan manusia, haiwan dan alam adalah saling berkait. Oleh itu, mari kita laporkan
sebarang aktiviti pemburuan atau penjualan haram haiwan liar kepada pihak berkuasa.